siap. Selamat datang di Pak Channel. Kesempatan kali ini saya sudah berada di Klinterjo. Tepatnya di Klinterjo. Kita akan melihat petilasan dari Tribhuwana Tunggadewi. Kita bisa melihat di situ ada arca. Itu sebenarnya bukan arca lama kan, itu hanya sketsa kira-kira wujud dari Tribhuwana Tunggadewi itu seperti itu. Di sini juga bisa menunjukkan ada terlihat ini namanya batu empak. Kalau bilang itu istilahnya batu pondasi ya untuk sebuah bangunan. Man, ana ya digali man. Kulon ge. Ya, kuwedin masuk ya. Sul kuno. Sul kuno. Endi? Ki kepen dua patone kok. Ki watu empat. Endi sul kuno? Iku. Umpaknya kayak beda cagak ya gini. Kuno bet. Ini bukan istananya sini ya. Oke kawan, ini adalah situs sumur kuno. Situs sumur kuno itu masih berupa lingkaran batu bata merah ya. Ini bentuknya seperti ini. Ini masih digunakan ya pada zaman dulu untuk keperluan ibadah atau istilah ini kanggo keperluan jarak. Pak. Oh, bu man. Napa ditemukan apa mah nika? Nggih, patung-patung benar menemukan nggih, terus. Potong mawon nggih. Masuk uang, bawa mana kilo masih? Jelok, memang. Jelok iki nih loh, pih? Tak jelok pondasi nih gimana? Kena gede tenang, bisa nanti. Gitu, tak jono kono aneh. Kan masih tempatnya itu. Hahaha. Cek penggalian, ayo gede nomong kok. Kono aneh sama. Ayo. Kita buat setengah nih. Iki. Kok model tuh aman gitu? Ini foto nih. Iya, wong pian tenan iki. Cek cuman mau supaya nabe blok ini. Ini kawan-kawan sedang menuju ke tetap enak ya ke pendem ya. Ini kita akan menuju sampai kali lah demen ya. Enak iki palungan iki. Iki bekas foto pecah-pecahan ya kok. Foto digali ya. Pertemuan ini bukan baru ya. Kaliannya sudah kelihatan. Ini mungkin dulu merupakan salah satu kerajaan sangat besar sekali itu. Batu umpaknya itu sangat besar sekali.
Ini banyak sekali ditemukan umpak-umpak ya. Batu-batu kuno umpak-umpak masih banyak ditemukan sekali di sini. Batu umpak ini fungsinya pada zaman dahulu itu sebagai pengganjal bangunan. Biasanya kalau ada rumah joglo, nah istana itu ya pendopo, lah ini biasanya untuk sebagai apa, tiangnya. Tadi sana tadi ada banyak ya. Ini asli sini mungkin ya, enggak digenjong. Ya, letaknya ya. Memang di sini nih. Oh, enggak digenjong ya, sama ya. Ya. Tadi apa tadi Pak namanya? Sri Buana tadi. Sri Buana Tunggal Dewi. Ini umpanya ada yang gerendang ini. Ini keretanya umpanya panjang ya, Mas. Ini kenceng ya aslinya ya ini. Itu dia yang gerendang tadi yang gerendang. Ini ada lagi umpanya ini. Ini kawan ada lagi umpaknya, 1, 2, 3, 4 banyak ini. Ini masih memanjang kawan ini, sampai sana. Saatnya ini mungkin ini. Kita sana ini mungkin ya. Sana mungkin ada lagi ya mungkin ya. Tapi sana kan ada lalu. Ini tadi yang digali ini kan tadi. Yang tadi ya. Belum menemukan. Ah, ada umpak lagi bang. Ada umpak ini kan. Mungkin ini istananya di sini ya. Mungkin masih asli di situ ya. Kar yang diserahkan tadi dirawat oleh petugas. Ini ada umpak lagi banyak, 1, 2, 4, 5 lah. Wah ini mungkin di sini dulu istana mungkin ya. Istana. Itu bisa dilihat dekat berapa itu? Sangat luas sekali lokasinya. Kita silakan saja. Umpak lagi batu yang temukan itu. Umpak. Itu kan batu umpak kan? Budin. Apa yoni bukan? Bukan, itu umpak. Kok halus itu, Pak? Jadi kalau kita berbicara, kita lihat ya. Itu umpak. Batu umpaknya itu sebesar itu, Pak Ji ya. Berarti istananya Majapahit itu luar biasa. Ini kan bagian pondasinya. Untuk nganu cagak tiangnya. Ini berarti sangat luar biasa. Nah, ini namanya pohon serut. Dong Pak kawan tadi ini sama kok. Kan ada pohon yang ini namanya pohon ini tembus sana ya. Tembus selatan sana ya. Jadi ngejuangin gua apa biar ini. Mampet man gue kok. Kita ngomong sakeh kok itu balik. Iya kok belum ini.
api nek nyetah biyen kok iso. Kuwi alate berabian iki. Lah iki yo cagak apa mungkin iki. Kan sampe nang ngene yo. Biyen iki.